Oke, baik, ini sudah ada logo Visit Malaysia 2020. Baik, hadirin berbahagia hari ini menjadi di depan. Baik, dan disaksikan oleh hadirin berbahagia, tentunya juga didampingi oleh tamu kehormatan kita hari ini. Luar biasa. Baik, hari berbahagia, tentunya kerjasama yang begitu baik ini dapat memberikan peluang sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dengan teknologi ataupun pihak kerajaan dan sebagainya di hotel-hotel berkaitan. Ini membantu menaikkan industri pelancongan secara langsung sehingga kan mancanegara yang mau hadir daripada luar enggak mempunyai pilihan untuk tinggal di mana-mana hotel yang ada di sekitaran Bandar Aceh. Jadi yang kita bawakan hari ini, kita ada tiga yang tidak sempat hadir, Afan Musa, tapi kita bawakan daripada Crocodile Farm Langkawi, kita bawakan juga daripada Sunway Lagoon. Okay? Kalau dilihat daripada Langkawi, sedikit geografinya, Langkawi dengan Penang hingga ke Aceh tidak jauh beza. Cuma tidak ada direct flight daripada Aceh ke Langkawi. Jadi kita bawakan Crocodile Farm, dan kalau di Langkawi ini sebenarnya, kalau dilihat ya, kalau tahu berkaitan tentang Langkawi dan mereka punya history ataupun sejarah di mana makam Mahsuri. Okey, makam Mahsuri ini sebenarnya yang ada itu bukan yang original. Sebenarnya yang originalnya di makam Purba. Makam Purba ini tidak dipromosikan. Okey, apa kaitannya dengan Aceh? Makam Purba yang ditemui di Langkawi itu ada kesamaan dengan Aceh di mana dia punya nisan sama seperti nisan yang San Purba yang ditemui di Aceh. Sama, enggak ada beza. Makanya apa? Langkawi. Kita punya apa nama? Dan ataupun servis gratis transportasi daripada bandara ke rumah sakit dan juga untuk pulang ke bandara. Di samping itu kita juga sentiasa memenuhi kehendak pasien. Contohnya kalau orang tuanya dirawat dan anaknya mungkin atau istrinya mau shopping, kita hantar juga ke shopping, ya. Itu tidak ada masalah. Dan kami juga satu-satunya rumah sakit di Malaysia yang menyediakan hotel secara gratis untuk keluarga yang menunggu pasien. Nah, contohnya kita ada pasien yang tetamu yang menghantar ibunya ke rumah sakit di bedah. Tapi anaknya enggak ada akomodasi, ya. Jadi kita sediakan. Kan dulu ada masalah pasien kita yang datang ke Penang tak mencari akomodasi, ya. Jadi dengan sebab itu kita mengambil inisiatif untuk membantu.